bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cupris Motovlog, sembarang vlog. Oke lur, jadi kali ini Cupris akan kasih tutorial ke kalian bagaimana caranya membuat efek tutun atau efek terbakar. Kali ini Cupris menggunakan produk dari Ditan Premium ya. Produk lokal kita ya, yang pastinya hasilnya sudah luar biasa. Kalau tidak, kenapa saya gunakan gitu. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke lur, untuk pertama kita dasari dulu dengan epoxy dengan kode 9120 ya, atau primer grey, untuk lapisan dasar agar tidak terjadi pengkeritingan. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Oke, untuk selanjutnya kita naik ke warna silver ya lur ya, silver dengan kode 9124. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Oke, untuk selanjutnya kita gunakan warna biru candy tone dengan kode 9309 ya lur ya. Ini untuk pengaplikasiannya di media seperti ini agak sulit ya, karena kita nggak bisa memegang, terus posisinya juga digantung. Ya, untuk warna birunya mungkin saya taruh di tengah sini, di tengah ini, bagian tengah dalam. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Oke, untuk setelah biru kita lanjut ke warna candy tone pink ya, dengan kode 9306. Untuk pengaplikasiannya yang warna ini sedikit saja lur ya, untuk efek apinya.
Oke lur, setelah warna biru candy dan pink candy, kita jemur dulu lur ya, karena untuk pengaplikasiannya membuat warna seperti ini kalau tidak menggunakan pen brush itu sulit sekali. Apalagi pakai aerosol ini ya, cupris bah. Harus hati-hati. Oke, kita jemur dulu sampai kering. Nanti kita naik ke warna yellow candy. Oke lur, setelah itu kita naik warna candy tone yellow ya dengan kode 9308 di tone premium. Tenang, sudah tahan bensin ini di tone premium. Oke, langsung saja kita aplikasikan supaya efek terbakarnya muncul. Ingat, tipis-tipis saja. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe, in our world here, there lives a happy little mountain. Oke lor, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini belum saya clear. Setelah ini kita finishing ke clear ya, supaya lebih awet dan mengkilap dan maksimal. Gimana lor, seperti terbakar kan. Jadi di sini kuncinya jangan menggunakan warna candy tone merah ya. Kita candy tone merahnya diganti pakai warna candy tone pink. Karena warna pink lebih menghasilkan warna efek terbakar yang lebih bagus daripada warna merah. Oke, kalian paham? Di sini Cupris selain barber juga memberikan inspirasi ke kalian semua, dan saya harap kalian mensupport channel ini supaya lebih berkembang ke depannya. Oke,
setelah ini kita clear. Oke lur, sekarang kita clear menggunakan Dutan Premium juga dengan kode 9128, clear sekaligus aktivator. Jadi cairan ini bisa digunakan untuk water transfer film atau water printing. Oke, langsung saja kita semprot supaya lebih maksimal. Yes. Halo, untuk hasilnya seperti ini lur ya. Lalu yang nomor telepon. Oke, untuk hasil pencahayaan kita hari ini seperti ini ya lur ya. Efek apa ini iki jenenge? Tutun atau sembuh ikulah pokoknya. Nah, efek terbakar seperti las-lasan apa iku wis ndak paham aku. Gagal lur. Jadi inspirasi kali ini seperti ini ya lur ya. Semoga memberi wawasan, hiburan dan inspirasi untuk kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik jempol like ya. Jika tidak suka, dislike nggak apa-apa. Kritik dan saran monggo taruh di komentar. Salah-salah kata, salah-salah ucap, terus minta maaf. Terus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.